Anda mengikuti news update pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saya Doni De Keizer. Terkait pemulangan sama dengan Hartono, portal berita Inggris Daily Mail.co.uk merilis ada barter tahanan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok. Disebut sebagai barter, Samadikun diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan sebaliknya pemerintah Indonesia menyerahkan teroris Uyghur kepada Tiongkok. Namun Kejaksaan Agung menegaskan tidak pernah ada barter antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok. Uh, seperti kemarin sudah disampaikan ya oleh Pak Kabin dalam itu bahwa yang bersangkutan memang akan ditangkap oleh uh, kepolisian Cina ya. Kemudian diserahkan kepada Bin. Jadi tidak ada barter ya. Tidak ada barter. bahwa Penyerahan tersebut berkaitan dengan adanya apa? Uh, Perjanjian ekstradisi, ya, jadi tidak ada barter.